Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau merekomendasi nih gitar untuk pemula. Anjay, gitar untuk pemula apa sih bang? Oke, kali ini ada Fujigen made in Jepang. Sekali lagi, gue sangat merekomendasikan untuk pemula pakai gitar yang proper gitu. Gitar proper itu adalah gitar yang bagus. Kenapa harus gitar yang bagus? Sekali lagi gue nggak bosen-bosen untuk ngasih tahu pemula itu harus pakai gitar yang bagus, karena gitar yang bagus otomatis playability, soundnya, intonasinya itu udah pasti benar men. Jadi pemula itu harus main gitar yang nyaman untuk dimainkan, itu wajib banget. Karena baik lagi, pemula itu intens main gitarnya harusnya lebih lama. Simple bisa karena terbiasa. Kalau lo nggak terbiasa main gitar, kapan bisanya? Sesimpel itu aja. Oke? Ini ada Fujigen made in Jepang. Kenapa menurut gue ini cocok banget untuk lo yang baru belajar main gitar? Karena dia udah pakai CFS atau Circular Fretting System. Apa itu CFS? Jadi kalau lo perhatiin fretnya, ini dia nggak flat ya, dia agak cekung. Kelihatan ya, agak cekung gitu. Gunanya untuk tone lo lebih clear, akurasi pitch-nya bagus, dan sustain-nya lebih panjang. Jadi ini juga ada keterangannya di sini, bisa dibaca. Oke, dan ini made in Jepang. Jepang itu terkenal dengan gitar yang presisi, men. Jadi harganya berapa bang? Harganya 9 juta. Menurut gue sangat worth it. 9 juta hari gini beli gitar made in Jepang. Hari gini gitar harga udah gila-gilaan ya. Squier aja udah 5 juta, 7 juta, 8 jutaan. Gitar-gitar merek-merek yang made in China, Indonesia udah ya udah segituan bro. Jadi menurut gue ini cukup worth it. Di harga 9 juta lo bisa dapetin gitar made in Jepang dengan fitur yang gokil, menurut gue gokil banget. Ini model Telecaster, dia pakai alder body, gokil ya, alder body. Terus di back belakangnya ini ada logo Fujigen tulisan Jepang gitu, gokil. Terus necknya dia pakai compound radius. Compound radius itu apa sih bang? Nah, compound radius itu adalah dari fret 1 sampai 12 dia radiusnya 9,5. Dari 12 sampai abis ini radiusnya 12. Jadi ini sangat nyaman banget untuk dimainkan bro. Dia pakai body alder, pickupnya Alnico. Ini pickup dari Fujigen, maple neck dengan fitur CFS, Circle Fretting System. Dan keren lagi, tuning mesinnya dia pakai Goto model Cluson. Jadi ini udah sangat mumpuni banget ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung review aja soundnya ya. Ini warnanya Sunburst, Triton Sunburst, anjay, vintage-nya dapet dengan fitur yang kekinian bro. Yuk langsung aja gue pakai Valeton GP200 Lite. Ini dari neck-nya ya. Yang gue suka itu playability-nya bro. Kalau gitar playability-nya udah enak, sangat mudah untuk kita mainkan. Dan juga sensitif pickupnya juga oke. Gue kecilin volumenya, dia otomatis agak clean gitu. Kalau kita kencengin, dia kayak drive. Wow. Emang agak jarang ya main clean ya. Biasa kalau clean gue dengan crunch kayak gini. Jadi gue tinggal kecilin volume aja, dia jadi clean gitu. Hmm.
soundnya tegas banget ya. Jadi ini brand new atau baru, harganya 9 juta. Dan kalau teman-teman beli gitarnya di Bang Bong Musik Bekasi, langsung kita set up, bro. Jadi udah dijamin tinggal jreng aja, bro. Alright. Ini necknya. Enak, rek. Ini middle-nya, middle itu antara neck dan bridge. Lele kalau di middle itu enak ya. Kasih playability-nya itu loh yang menurut gua patut diperhitungkan. Asik. Ini gua full volume. Gila. Sound enak. Dan yang terakhir, bridge. Wow. Gokil. Ini harganya cuma 9 juta, menurut gua sangat worth it. Gini, jadi sekarang lu beli gitar made in Indo atau Cina aja, sekarang kalau beli gitar baru harga udah 5 juta, 6 jutaan, bro. Lu cuma nambah dikit, lu dapat made in Jepang dengan spek yang menurut gua sangat mumpuni, sound yang enak, dan yang paling penting playability-nya asik. Jadi ini gitar siap untuk dibawa manggung, rekaman, atau latihan. Ini udah aman banget, dan ini udah di set up brand new atau baru made in Jepang. Jadi menurut gue udah all in banget nih gitar nih. Oke, buat teman-teman yang tertarik sama gitar ini bisa langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Alright, thank you. Fuji Gen Telecaster made in Jepang. Ini juga built-innya bagus banget, presisi rapi banget. Gokil deh ini gitar, termasuk rekomendasi dari gua. Thank you.